Okey, assalamualaikum. Selamat petang eh. Isu dia adalah isu tentang surat rasmi peguam. Peguam hantar pergi ke IPK dan surat rasmi tersebut telah dibocorkan. Bocorkan maksudnya orang awam boleh dapat. Okey. Kita boleh tengok kat page putusan rimba kita. Okey, putusan rimba dah jadi putusan IPK dah sekarang ni. So, macam mana surat rasmi peguam boleh bocor pergi kepada orang awam? Maksudnya surat apa rasmi tersebut telah hantar face to face, bermakna direct lah peguam isteri saya yang lantik tu sendiri hantar ke IPK, dan surat tersebut tak ada pun hantar menggunakan runner ke apa, tak ada. Tetapi surat tersebut yang dihantar ke IPK tu boleh bocor, boleh bocor di satu page yang dinamakan utusan rimba. Okay, so utusan rimba ni siapa yang bocorkan bermakna dia kena jawab lah. Okay, sebab tak logik. Tak logik langsung kalau dia kata tak ada orang bocorkan, macam mana dia boleh tahu? Dan dalam surat tersebut bukan kena mengena dengan saya pun. Tak ada kena mengena dengan isu saya nak jumpa dengan Dato' Ayub Khan, ataupun isu saya nak jumpa dengan KPN Johor, KPN. Semua bohong. Okay, dia pandai-pandai tukuk tambah pula kat situ. So saya harap hari ini peguam saya buat sidang media berhadapan wartawan dengan isteri saya. So saya harap sangatlah. Okey. Live ni sampai kepada jawatan-jawatan kuasa. Semoga mereka boleh ambil tindakan selanjutnya. So saya yakin peguam saya pun ada rancangan peguam saya sendiri. InsyaAllah peguam saya kata dia akan apa, ikut prosedur undang-undang yang sedia ada. Dan kita tengoklah. Kan, kita tengok apa jawapan dan apa bulat keputusan daripada IPK. Sebab tak logik langsung. Dan macam peguam saya katakan tadi, bila apa buat report, hasil sihatan, dia tendang pergi ke IP ditangkap pada seorang pegawai berpangkat sarjan. Dan sarjan ni siasat, kononnya benda tu kena rujuk pada SKMMM. Kalau kata rujuk pada SKMM daripada body shaming apa semua tu, okay, logik. Kenapa pula surat rasmi yang bocor, yang dibocorkan oleh IPK, kena siasat dengan SKMM, sedangkan benda tu tak ada kena mengena dengan SKMM pun. So kat sini, untuk berita selanjutnya, saya harap kita sabar dan menantilah. So peguam saya sedang ambil dokumen, InsyaAllah saya akan sharekan. Panas tuan-tuan eh, panas di hadapan istana ni. Istana Kehakiman di Putrajaya. Kepada yang rindu-rindu nak datang melawat tu boleh lah. InsyaAllah datanglah melawat. Tak ada masalah. Okey. Tak ada masalah. Kalau rindu-rindu tu datanglah. Datang jangan tangan kosong, bawa air sekali. Ya. Yeah. Tim-tim peguam. Okey. Tim-tim peguam tengah meeting. Bila dia orang kata dia orang tahu undang-undang, kita pun tahu undang-undang. Nak main dengan undang-undang, insya-Allah kita main undang-undang, tak ada masalah. Jadi kena. Jadi saya ingat saya stop dulu. Kita akan sambung waktu sidang media lah. Okay, kita terus live sebentar lagi. Jadi saya harap yang nak tahu cerita, yang nak tahu kisah perjalanan, tunggu live yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, untuk maklumat eh, kau nak kecam ke, nak maki peguam ke, terpulang pada korang. Tapi aku juga dengan isteri aku telah memerintahkan peguam untuk yang mana-mana mengatakan kata-kata kesat ataupun yang keluarkan kata-kata kesat untuk ambil tindakan undang-undang. Jadi tadi bila kau tengok handphone bergetar, handphone bergoyang tu bukan sebab apa, sebab screenshot.
So kepada yang maki peguam, kepada yang caci peguam pun ada tindakan. Jangan risau, insyaAllah kan, kita akan korek. Macam mana ada satu artis korek pada yang kecam-kecam ni, yang maki-maki artis ni, korek sehingga dapat kan, sehingga mereka buat permohonan maaf umum. Dan korang ni pun standby lah, aku jenis tak terima maafnya. Aku cakap aku buat. So hari ni bukannya kata aku anti polis, aku tak suka polis, tidak. Apa yang peguam aku bagi sidang media tadi adalah benda yang benar. Macam mana IPK boleh bocorkan maklumat sedangkan benda tu ada surat rasmi? Faham tak? Aku tahu banyak orang tak sekolah. Bila tak sekolah, itulah banyak kan jadi bodoh. Minta maaf cakap, kasar sikit. Jadi tujuan isu kat sini adalah macam mana surat rasmi daripada IPK boleh bocor pergi ke orang awam. Okay, itu saja. So kalau kata tak faham juga, tunggulah mahkamah yang bagi keputusan, baru korang akan faham. Sebab korang ni semua tak sekolah. Kalau sekolah mungkin korang faham. So apa pun, terima kasih kepada yang menonton, yang memberi salam. Waalaikumsalam. Kepada yang sokong, terima kasih. So apa pun saya ucapkan, terima kasih. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi.